Apakah Anda pernah merasakan sensasi makan sambil menikmati pemandangan luar angkasa? Jika belum, di tahun 2025 mungkin hal tersebut akan terwujud. Sebuah paket wisata kuliner di luar angkasa tengah dipersiapkan untuk tahun depan. Penggagasnya, koki berbintang Michelin asal Denmark, Rasmus Mang, bekerja sama dengan perusahaan rintisan atau startup Space Perspective yang berbasis di Florida, Amerika Serikat. Rencananya, 6 tamu akan naik wahana luar angkasa bernama Spaceship Neptune menuju stratosfer. Untuk perjalanan kuliner itu, mereka harus membayar tiket yang dibanderol $495.000 atau sekitar 8 miliar rupiah per tiket. Mereka bisa menikmati hidangan mewah sembari menikmati pemandangan matahari terbit di atas lengkung bumi. Wisata kuliner luar angkasa itu akan menorehkan sejarah sebagai wisata kuliner yang pertama di antariksa. Mang akan memasak beragam santapan mewah di dapur kecil yang tersedia dalam wahana tersebut. Pada Sabtu 11 Mei 2024, Mang mengatakan saat ini ia tengah mempersiapkan menu spesial. Hidangan-hidangan yang ia sajikan merupakan hasil inspirasi dari inovasi luar angkasa. Salah satunya masakan bintang bercahaya dalam gelap yang terbuat dari sejenis jelly dan protein ubur-ubur. Mereka juga sedang merancang masakan berbahan sampah luar angkasa dari satelit yang bisa dimakan. Mang dikenal sebagai koki yang menyajikan pengalaman melalui masakannya. Restoran miliknya, Mang's Alchemist di Copenhagen, menduduki peringkat kelima restoran terbaik di dunia pada 2023. Restoran itu sudah menyabet 2 bintang Michelin sejak tahun 2020. Space Neptune didesain lebih mirip balon luar angkasa. Perusahaan Space Perspective mengatakan sebuah kapsul bertekanan akan dipasang pada balon tersebut. Tekanan dari kapsul itu akan mengangkat wahana ke ketinggian sekitar 100.000 kaki atau sekitar 30.480 meter di atas permukaan laut. Perjalanan tersebut dirancang berlangsung selama 6 jam. Penyelenggara menjanjikan pengalaman petualangan eksklusif, sebuah penjelajahan di batas terluar planet bumi yang tak bisa dinikmati kebanyakan orang. Didorong hasrat menjelajah luar angkasa, industri pariwisata ruang angkasa terus menggeliat. Sejumlah pengusaha kaya raya telah menjajal wisata luar angkasa ini selama 20 tahun terakhir. Dari penjelajahan ilmiah dan persaingan geopolitik, luar angkasa kini menjadi ruang wisata baru bagi para turis elit dunia.